Aduh, kena kei, geng. Tuh. Tuh ombak tu. Okey. Kita sampai port dah, geng. Kita sampai port dah. Okey, assalamualaikum, geng. Jumpa lagi. Petang ni aku main lagi port ni. Port ni hari kedua aku main. Hari pertama, dua hari lepas aku main. Dua hari lepas aku main balik kerja, singgah. Pujam duduk apa. Lepas tu aku mengek sampai malam. Aku beli sekong lah. Ayak naik sikit, geng. Ayak naik sikit. Dia lah, lubang aku semua. Masuk ayak dah. Tak apa, kita korek dah. Hari pertama aku main, boleh sekong ikan pucuk pisang. Ni kali kedua aku main lah, kali kedua. Kita try lagi. Harap-harap hari ni ada hasil yang memberangsangkan. Ayak naik sikit. Okey, jom. Aku bawa 4 batang ya hari ni. Batang. Tak ada buat lebih lah sebab aku main dengan, aku main kerja. Aku main kerja, aku buah larga motor. Balik pada kerja aku terus main sini. Balik pada kerja terus main sini. Kalau aku berasa syok, aku duduk sampai malam. Kalau aku berasa tak syok, tak pergi. Dekat-dekat nak maghrib, aku balik. Okey. Satu. Dah turun 2 batang dulu. Tapi hari-hari mula-mula, kemarin dulu. Hari mula-mula aku main pujam. Aku ada kena satu strike. Malam, dalam pukul 9 itu kot. Menunduk kot. Tapi sayang tak lekat lah. Makan. Menurut aku nak pegang loceng, tak ada nak pegang loceng, dia tunduk. Singguliang 30 ringgit hari ni. Hari ni. Singguliang ni aku beli kat Shopee. Dia jorok jenis-jenis boleh tarik-tarik ni, hangpa cari kat Shopee kalau hangpa nak belilah. Hampa boleh cari kat Shopee, berlambak-lambak lah. Cumanya kalau hampa jenis main kasak lah. Tak apa nak sesuai lah. Pasal dia lembut sikit rod ni. Okey, aku kena buat lubang lain. Pasal lubang aku tenggelam yak. Satu lubang boleh pakai. Lubang ni tak boleh pakai. Tenggelam yak. Buat tangan ni lah. Okey, kita shoot hari ni lo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu sudah siap. Okey, nombor dua. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua 4 batang aku dah balik dah. Semua aku main dedak. Aku main umpan dedak. Sini aku tak main buah sawit. Sini aku main dedak pasal daripada maklumat yang aku dapat, kawasan ni banyak orang main dedak. Buah sawit tak makan, dia kata. Tak tahu lah, tengok nanti bila-bila boleh kita try tengok. Aku tak harap saya gorgon sangat lah. Saya tepat tangan, lampan saya tepat tangan boleh tengok dua pun jadi lah. Tapi ikut yang apa dia cerita, sini ada lampan saya kasak-kasak. Kan, ikan lain-lain nak kasak-kasak pun ada. Kali ni kita tunggu lah. Jom, kita tunggu tengok. Makan lagi tu. Tadi kendok tu. Ada. Si. Eh, kesan ni.
pucuk pisang, geng. Pucuk pisang. Ikan nombor 2 apa ni? Pucuk pisang. Ikan pucuk pisang. Eh, pucuk pisang apa tempat ah? Ambil dia. Dekat ni kaya ni. Cik. Cik sangat. Lampau merah lagi. Nombor 3 lampau merah. Bocir juga. Cik sangat. Aku lepas balik. Okey. Ada lagi, ada lagi. Dia tahan ni kasar sikit. Tu dia 2 ekor sekali. Ada tali bersimpui habis. Ini ni. 2 ekor sekali tu perah. Double strike. Makan geng, makan geng. Kasak, ni kasak, ni kasak. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Naik dah. Naik dah, geng. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Kena dah, kena dah. Aduh, kena kaya geng. Tu. Tu bawa tu. Buka cili tak boleh lagi. Kena buka cili ikan tu. Lepas tu. Buka cili ni. Tok tepi. Oh, cantik. Saya cantik, geng. Kena tangan pula dah. Aduh, tu pun tengok tu. Kalang kabut. Boleh panggung. Dah lah player tak buat. Aku nak buat ke mana ni. Penin, penin. Player tak bawa. Ada player senang. Ada player nak buang kuih senang. Dan ni player aku tak bawa ke ni. Lupa pula nak buat player. Ni payah nak buang kuih kalau kena.
Lelak sangat tu dia lah. Kak dua tadi. Golok pun tumpu esok eh. Tu dia tu. Tu dia. Player tak bawa. Jadi payah je. Kalau player bawa senang. Player bawa memang senang lah. Kena kain nak buang memang mudah kalau ada player. Kalau tak ada player memang susah. Yang ni kalau ada player, kalau dia tak tembus naik, tak tembus naik guni, kita tekan bagi tembus, kita kerak buang dia punya kepala weight tu, ataupun kita kapit weight dia bagi masuk, kita tarik lock lah. Ataupun kita kerak yang putus ni, cabut tarik lock lah. Yang ni aku terpaksa buang kerak tali ni, buang dia punya tali keluar daripada pungkuk dia, tarik lock guni eh. Dia boleh keluar walaupun pungkuk dia besar sikit, tapi dia tak ada weight, pungkuk dia jadi bulat, bulat gitu kok. Kita boleh tarik keluar. Bawa makan pula tu gih. Hai, tengah duk proses mata kail dekat di tangan dia pergi makan pula. Tak dekat dia pergi dah. Proses kail tu. Kita proses kail dulu. Ada tu, ada tu. Ada ikan tu. Tuan-tuan-tuan. Ikan tu, tapi tak apa kasar. Kat tak lekat gitu. VIP tu lah, proses ni tu. Susah kerja sebelah tangan. Okay. Buat main kot ni. Lepas tu tarik sekali ya. Sup. Aduh. Ui, tak mau keluar ke? Mabuh dekat dia. Balik satgi baru buang. Okey. Kawan ni lu. Mabuh. Temperah geng. Temperah. Oh, lain kali kena beringat. Dalam duk beringat tu pun kena. Buang lah ikan ni kecil ingat. Okey, sebenarnya hari ni aku test mata kail baru. Mata kail jenis lengkung-lengkung sikit. Dia bentuk dia macam ni. Kalau ikut apa yang aku baca, mata kail ni dia mudah lekat lah. Mudah bol. Sebab bentuk dia lain sikit lah. Aku untuk hari ni memang... mudah lekat lah. Aku biar boceh-boceh makan pun aku biar dah lekat. Dah lekat, payah nak lekang. Dah sekali dah lekang. Itu pun dia kering-kering. Lepas tu dia sengap tu. Hak lain yang mana yang kering-kering. Lepas tu dia turun sekali lagi. Semua lekat. Masuk dengan gorgon ni. Tapi aku tak berani nak recommend lagi lah. Sebab harga dia keras sikit lah. Aku pakai 2 kali, 3 kali lagi. Aku memang puas hati. Aku recommend lah. Apa boleh pakai kalau kain ni. Lah ni bagi aku test 2-3 kali tu. Okey geng, aku pun nak balik dah. Lepas naik gorgon ni sekok. Naik gorgon ni sekok. Sagi balik aku timbang. Lepas tu masa aku duk pegang ikan kan. Duk tayang tunjuk dekat kamera tu dia kelepiak mata kail sudah kena tangan. Jadi aku pun tengok dengan gelap lah. Gelap macam nak hujan dengan gugur kidak apa semua. Aku pun nak balik lah. Aku tak mau tunggu sampai malam lah. Sagi ikut kena hujan lebat pula lagi. Jadi leceh kan dengan mata kail duduk di jari kan. Dan ni satgi aku balik lah. Aku balik, aku buang kail. Boleh lah buat short video. Buang macam mana nak buang mata kail di tangan. Okay, apa pun cerita. Jom aku nak simpan barang, nak balik lah. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, aku buang dah. Tadi aku tumpah nak rakam masa aku kerat. Okay. Sorry. Lupa nak tunjuk macam mana. Dah keluar dah, buah minyak gini, settle. Okay, settle.